lagi. Ada periknya terbanyak ini. So panen ulang-ulang kah? Periknya itu so panen ulang-ulang, cuma pisangnya. Bulan depan itu sih bisa panen pisang kah? Sudah lagi, baru lagi keluar lagi. Kita tunggu raja lagi keluar ke raja. Nanti tanam baju. Kejelasan begitu ya sudah. Supaya tuan tambah semangat dan tadi tidak belanja dengan aku ini bodoh rajin datang sih deh. Om satu tuh yang langsung dengan aku ini bodoh rajin datang nih. Iya. Gak apa-apa. Itu juga rajin datang. Betul masih dari di ini portal sana tuh. Mana yang kemarin yang paling senang makan gede kan?
Itu rumah Pak Gedi lagi. Lu paling senang kah? Main dari Gus Gedi tuh. Lu ada bilang ke kamu? Bilang sekolah. Jadi papir rusak. Jadi papir rusak kah? Ini jadi. Lu dong pukul kepala. Lu nak buka. Masa kesana dulu dong. Dong kesana tapi itu tahu ke Pak Tuhan. Jadinya lu tuh harus lihat ke sekarang. Iya nanti kau tunggu anak pasar dulu baru kau ini. Ya boleh. Apa itu badan terlalu. Ini jadi kan. Bukan lah Doni. Kau lihat tadi kan pukul anak-anak dorang jadi. Cuma Doni ini juga dia pintar. Dia mau bikin dorang itu satpam tidak ada. Kita ke sana dulu. Kayak Oma dia tarik pelan, langsung dia bilang begini. Pisang sudah tertutup rumput, guys. Kebun kami sudah berhutan lagi, guys. Pengaruh hujan, guys. Oke, lanjut pembersihan. Di dunia yaitu rumput kuda. Thank you.
Makan sayur rebun sama cabe di hutan. Enak. Mm-hmm.